Kita beralih ke informasi lain, Festival Perahu Dayung di Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Lamongan dimeriahkan dengan kehadiran seorang disc jockey atau DJ. Sementara pemerintah Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah menggelar kegiatan Festival Layang-Layang tingkat nasional. Acara ini turut dihadiri penerbang layang-layang asal mancanegara. Inilah aksi DJ Rara The Shores saat tampil di panggung Sungai Bengawan Solo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Sabtu sore. DJ asal Surabaya ini mengaku aksi di atas perahu merupakan pengalaman pertama kali selama bertahun-tahun dirinya berprofesi sebagai disc jockey. Panitia mengundang DJ Rara untuk mengisi acara Festival Perahu Dayung di Desa Tejo Asri dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Keren banget ya. Menuju ke tempat acara, kami harapkan untuk di atas ya. Kapal tapi warga air, jadi untuk bisa goyang-goyang gitu, tapi keren banget. Ini susah. Festival Perahu Dayung ini digelar di Sungai Bengawan Solo yang airnya sudah tidak mengalir atau bengawan mati. Kegiatan ini untuk mengembangkan Desa Tejo Asri menjadi desa wisata. Yang kita lihat di sini nanti tidak hanya dayungnya saja ya. Dayung ini sebagai alat untuk mendatangkan orang, tapi potensi-potensi di desa ini misalnya potensi apa kulinernya, ikan-ikan bengawannya. Warga pun berharap Festival Perahu Dayung rutin digelar setiap tahun untuk membangkitkan ekonomi desa pasca pandemi COVID-19. Puluhan layang-layang beragam bentuk dan rupa menghiasi langit pantai Ketawang, Desa Ketawang Rejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada Sabtu siang. Ada layang-layang tradisional, layang-layang dua dimensi, hingga layang-layang tiga dimensi yang menarik perhatian warga yang menonton sejak pagi hari. Penerbang layang-layang tak hanya dari Purworejo, tapi juga berasal dari Jakarta, Surabaya, dan Solo. Bahkan ada peserta asal luar negeri, yakni Swedia, Polandia, dan Jepang. Completely different. We have very simple guys. Stick, papers, and tail. Here is very, very nice. Bagus. Saya suka layang-layang Indonesia. Saya mau belajar tentang layang-layang Indonesia. Aneka layang-layang ini tengah mengikuti Festival Layang-Layang Tingkat Nasional yang digelar pemerintah Kabupaten Purworejo. Event yang sudah 6 kali kita selenggarakan. Jadi ini merupakan pemantik dari kunjungan wisata Kabupaten Purworejo. Festival layang-layang ini dilaksanakan Sabtu dan Minggu dengan puncak acara akan menerbangkan layang-layang naga. Acara ini diharapkan mampu mendongkrak sektor pariwisata di Kabupaten Purworejo. Tim Liputan, CNN Indonesia.